Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena memang ia telah memerintahkan kepada kita untuk memujinya dan menjanjikan bila kita memujinya akan diberikan segala kebutuhan kita. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim sebagaimana juga telah diperintahkan olehnya sang pencipta Allah menjadikan sebagai ibadah kalau kita memberikan atau mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan masalah surga dan kita masuk ke pasal 22 tentang masalah pasar ahli surga. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwasanya salah satu hiburan manusia di dunia adalah pasar. Karena mereka pada saat ke pasar melihat sesuatu yang menyenangkan hati mereka, membeli kebutuhan-kebutuhan, bertemu dengan orang-orang mungkin yang dia ingin temui, atau bahkan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, suasana baru, dan seterusnya. Banyak fasilitas-fasilitas yang di dunia yang sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikannya di akhirat. Sebagaimana kita tahu di surga ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal. Hanya saja kondisinya berbeda, situasinya berbeda. Seperti misal kasus pakaian yang pernah kita jelaskan dulu, berbeda sekali. Pakaian ahli surga itu akan diletakkan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah di sebuah pohon, yang pohon itu memiliki buah yang sebesar bentuk seperti delima tapi sangat besar. Kalau ahli surga ingin menggunakan baju atau mengganti baju mereka, maka secara otomatis pohon itu akan mendekat, terbuka, kemudian di dalamnya ada 70 gaun dengan 70 warna, dengan 70 model yang dia tinggal ingin dalam hatinya jenis tertentu atau warna tertentu, maka tiba-tiba terkenakan di badannya tanpa lagi harus dia buka, dia pasang, enggak ada lagi seperti itu. Jadi ada pakaian sebagaimana kata dunia, tapi berbeda sisi kualitas, ya, terus metode caranya, situasinya berbeda semuanya. Dan pada saat pohon itu tertutup, ya, semacam tanda kutip lemarinya ahli surga itu tertutup karena dia sudah memilih gaunnya, kemudian dia ingin mengganti pada waktu yang seketika setelahnya, mendekat lagi tempat tersebut, pada saat dibuka berubah lagi 70 gaun tapi beda warna, beda model, semuanya berbeda. Jadi setiap saat, dan itu khalidina fiha, kekal di dalamnya, enggak ada lagi batas waktu. Bahkan dalam hadis dikatakan Nabi SAW bersabda, pakaian mereka tidak akan usang. Jadi walaupun baju itu kita pakai terus berhari-hari, bertahun-tahun pun, kalau hitungan dunia kita bahasakan tahun, di akhirat tentu tidak lagi hitungan waktu seperti ini. Dimensi waktunya berbeda gitu. Maka secara otomatis, ya, tidak akan usang. Apalagi kalau diganti dan setiap saat. Makanan ahli surga sudah kita jelaskan panjang lebar. Buah, ada nama-nama seperti buah delima, buah kurma, buah anggur, di dunia ada. Tapi ini cuma sama dari sisi nama. Bentuk, rasa, berbeda semuanya. Kurmahnya besarnya seperti tempayan. Sebesar apapun, mungkin sekarang kalau kita lihat kurma paling besar mungkin ambar. Itu seperti jari telunjuk seseorang di antara kita gitu kan. Ya mungkin digabungin dua jari telunjuk itu maksimal. Enggak ada kurma yang lebih besar daripada itu. Tapi di akhirat satu buah kurma seperti tempayan. Yang dia makan bukan karena lapar, tapi dia sedang menikmatinya. Dia akan berhenti kalau dia ingin pindah ke kegiatan lain atau ke makanan lain. Enggak ada kenyang, enggak ada lapar. Sudah kita jelaskan masalah itu. Buah-buah anggur yang sangat besar dan tidak pernah habis. Buah di surga kalau dipetik keluar lagi, dipetik keluar lagi, enggak pernah habis. Enggak butuh tunggu waktu untuk itu. Enggak butuh tunggu waktu untuk supaya bisa tumbuh lagi. Bahkan ada hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti ada orang di surga meminta kepada Allah agar bercocok tanam. Dia mau cocok tanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman padanya, "Bukankah semua fasilitas sudah ada padamu? Semua pohon-pohon, semua jenis buah-buahan ada, bahkan di surga ada yang tidak mungkin ada di dunia."
jenis buah-buahan yang tidak bisa dibayangkan, karena semua di surga tidak pernah mata lihat, tidak pernah telinga dengar, tidak pernah terdengar dalam hati manusia, sebagaimana dalam hadis disebutkan. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, kepada kita semuanya, orang ini berkata kepada Allah, ya Allah, tapi saya ingin, jiwa saya ingin sekali punya pohon-pohonan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya bibit, sebuah biji, yang biji itu ditanam oleh dia di tanah surga, kemudian tiba-tiba tumbuh menjadi pohon yang besar, tiba-tiba berbuah pada waktu itu juga. Sampai Nabi SAW sempat tersenyum pada saat itu, karena luar biasanya fasilitas di surga. Tidak butuh tunggu waktu, ditanamkan bibit tersebut, kemudian tiba-tiba jadi pohon besar, tiba-tiba berbuah dan tiba-tiba dinikmatin sama dia. Ada seorang Arab Badui hadir di majlis Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, pasti itu orang Ansar. Itu orang yang minta sama Allah, itu orang Ansar. Orang Ansar penduduk Madinah, karena mereka rata-rata petani kan. Akhirnya membuat semua sahabat tertawa pada saat itu. Ya. Tapi ini contoh saja bagaimana di surga itu fasilitasnya sangat luar biasa. Batang-batang pohon yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu, semuanya batang pohon kita di dunia umumnya memiliki kulit yang keras, atau mungkin pun kulitnya lembut seperti pisang misalnya, tetapi juga basah dan segala macam hal yang mungkin memiliki banyak hal yang membuat manusia tidak ingin memegangnya, ada getah dan seterusnya. Tapi kalau di surga batang pohonnya emas, sulit dibayangkan batang pohonnya emas tapi bisa berbuah. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil, gitu kan. Dan kita tidak perlu heran hal-hal yang seperti ini, teman-teman sekalian, karena Allah Maha Kuasa. Dan kita memang ini dasarnya manusia, anak Adam penghuni surga. Kita di tempat kita memang di sana, gitu. Ayah kita Adam alaihissalam diturunkan dengan istrinya Hawa ke muka bumi, kemudian akan kembali ke sana. Cuma sedikit cobaan di sini sekarang, ini loh perintahku, kata Allah, untuk kembali ke tempat kalian, bahkan bisa meninggikan derajat-derajat kalian, lakukanlah ini, itu, dan seterusnya. Ya, ketaatan-ketaatan dan tinggalkan kemaksiatan. Tapi orang yang bangkang, tidak akan ke sana loh ya. Tidak akan kembali ke tempatnya, dia akan kembali ke neraka, tempat siksaan yang sudah disiapkan, sebagaimana sudah panjang lebar kita jelaskan. Semua fasilitas di surga, fasilitas yang tidak bisa dibayangkan. Susah sekali ya dengan dibayangkan. Tetapi kita imani, karena keimanan akan memudahkan kita untuk meyakininya. Ya. Contoh misalnya air yang kita bahas. Bagaimana bisa ada air jalan di depan mata seseorang ahli surga di istananya tanpa tersentuh tanah, dan dia bisa mengambilnya tanpa tertumpah di lantainya. Gitu kan? Itu semua sudah kita jelaskan panjang lebar. Semua ini saya review kembali, dan masih banyak yang kita tidak reviewkan tentunya, untuk menekankan sebuah poin. Pada saat kita membahas pasal ke-22 tentang masalah pasar ini, jangan dibayangkan seperti pasar kita yang becek, yang kotor, ya. Atau mungkin hanya seperti mal, orang masuk kemudian lula-lalang, toko bersebelah-sebelahan, bukan itu. Memang disebutkan dalam hadis masalah pasar, tetapi di sini tidak ada transaksi. Pasar ini tujuannya hanya dijadikan oleh Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah sebagai tempat pertemuan ahli surga. Dan umumnya ini didatangi oleh kaum laki-laki di surga. Kaum wanita mereka tinggal di istana. Inilah yang akan kita bacakan hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di surga terdapat pasar. Mereka mendatangi pasar tersebut setiap Jumat. Lalu berhembuslah kepada mereka angin dari arah utara, dan hembusan angin tersebut mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah indah dan tampan. Ini jelas yang dimaksud adalah kaum laki-laki. Mereka bertemu, mereka keluar, mereka bertemu di situ. Kata sebagian ulama hadis, maksudnya mereka saling kenalan, ya, satu sama yang lain. Karena ada kaum-kaum sebelum kita yang beriman, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Saleh. Kita sama-sama di surga, maka kita berkenalan sama mereka, dan itu setiap Jumat. Tentu di surga sudah tidak lagi sholat Jumat, gitu kan? Tapi mereka bertemu. Satu-satunya ibadah yang tertinggal yang kita lakukan di dunia dan akan ada di surga adalah zikrullah. Karena kita selalu berzikir, bersyukur kepada Allah SWT pada saat itu. Kemudian mereka pulang menemui istri-istri mereka dalam keadaan semakin tampan dan mempesona.
Berarti jelas ini kaum laki-laki ya. Karena para istri mereka menunggu di rumah atau di istananya. Melihat itu, istri-istri mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan mempesona setelah meninggalkan kami. Tadi baru keluar, menuju ke pasar, kemudian sekarang balik, tambah tampan, berubah. Ya. Ini bukan karena pergi salon suaminya, ya. Kemudian baru cukur baru. Ya. Enggak, kadang-kadang orang kalau pergi salon, cukur balik, masih ada saja, harus mandi, gerak. Enggak ada, ini tiba-tiba sudah sangat sempurna. Gitu. Enggak ada lagi orang jelek di surga. Enggak ada lagi orang jelek. Dan sebagaimana juga sudah dijelaskan, salah satu ciri ahli surga adalah mereka memiliki kulit yang sangat bersih. Ya. Gak ada lagi orang yang memiliki kulit yang kotor, yang gelap. Semuanya sudah berubah. Dan pada saat itu Allah yang maha tinggi dan maha pemurah juga menjadikan para istri di istana-istana mereka berubah juga tiba-tiba. Menjadi lebih cantik dan lebih mempesona dari sebelumnya. Karena para laki-laki penghuni surga berkata, demi Allah, engkau juga semakin bertambah indah dan mempesona setelah kepergian kami. Dan ini sekali lagi ya, tanpa melalui proses. Dalam arti kata, ya Allah SWT ubah. Menjadi tiba-tiba lebih tampan, lebih segar, ya, lebih bersih, lebih rapi. Ya. Semuanya tiba-tiba seperti itu. Dengan kuasa Allah SWT. Karena memang surga tempat kenikmatan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, tempat istirahatnya orang mukmin di surga. Dan bumi ini, dunia ini bukan untuk istirahat. Salah. Kalau ada orang mukmin terus berlihai-lihai, malas, tidak sholat malam, tidak baca Quran, tidak hadir majelis ilmu, tidak puasa, maka ini orang yang salah ini. Karena dia harus tahu perbuatan-perbuatan ini yang membuat dia nanti mendapat derajat yang tinggi di surga. Di sana saatnya istirahat. Ya. Sekarang kita bekerja. Seperti kita lagi keluar pagi, bekerja ke kantor, kita ikut jalan macet, apalah segala macam rintangannya, suka dukanya, hujan segala macam, bekerja capek, pulang malam istirahat di rumah. Rasionalnya begitu. Jadi memang saatnya kita bekerja, Ibu sekalian, jangan malas-malesan. Salatlah, puasalah, ya, sedekahlah, zikirlah, bacalah Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an itu. Jangan penyesalan nanti terakhir baru datang. Ini rugi sendiri kita nanti, ya. Karena penyesalan nanti terakhir, teman-teman sekalian. Walaupun orang masuk ke dalam surga disepakati oleh para ulama, tidak ada orang di surga menyesal. Karena nikmat yang paling rendah pun di surga sudah membuat mereka sangat puas. Tetapi perlu kita renungin, selama kita masih hidup di dunia dan kita punya peluang untuk meninggikan derajat kita, kenapa enggak? Kenapa enggak kita lakukan? Apa sih yang membuat tidak mau sholat duha, tidak mau sholat sunnah qobliyah, tidak mau sholat sunnah ba'diyah, berapa lama dikerjakan? Dan itu kalau dinikmatin akan jadi nikmat itu. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis, innama ju'ila qurratu aini fi shalah. Allah telah menjadikan kenikmatan hidupku di sholat. Di atas skalanya sholat bagi dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pengikutnya, harusnya kita mencontohi beliau. Sholat itu nikmatin Bapak Ibu sekalian, dari takbir Allahu Akbar, tenang, baca iftitahnya pelan, Al-Fatihah pelan. Jadikan betul-betul sebuah pertemuan mulia antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Tanda kutip di sini. Karena hati kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat gitu kan. Karena salat itu memang doa. Ya, orang seseorang sedang menyampaikan, sedang komunikasi dengan Tuhannya. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan kalau seorang hamba mengatakan alhamdulillah, Allah menjawab dari langit, habadani abdi, hambaku memuji-muji saya. Memang ada respon. Kita kalau ruku kita mengatakan subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya, rabbana walakal hamd, segala puji bagimu wahai Tuhan kami, sujud subhana rabbiyal ala, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Memang kita sedang komunikasi tahiyat attahiyatu lillah, semua ucapan baik yang kami ucapkan untuk Allah. Jadi semuanya memang komunikasi seorang hamba dengan Sang Pencipta Allah, maka harus nikmatin. Ya. Jangan bermalas-malasan. Malas ini adalah penyakit yang harus dijauhi dan tidak layak dipredikatkan atau bahkan melekat pada seseorang mukmin dan mukminah. Tidak boleh. Saatnya kita bekerja, gitu kan. Nanti di surga akan ada balasan yang membuat kita puas. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Fala saufa yarda." Semua orang-orang yang berbuat ketaatan itu nanti dia akan ridha, dia akan luar biasa puas. Bahkan ya, mereka berharap kalau bisa kembali ke dunia supaya mereka mengulangi amal-amal soleh dan memaksimalkannya. Ya, kemudian mereka, barulah mereka meninggal dunia.
Para sahabat itu kalau sholat sampai disebutkan dalam riwayat seperti seperti batang pohon yang tidak bergerak. Walaupun sampai disengat, ada beberapa di antara mereka disengat dahinya oleh lebah, berdarah, enggak bergerak. Karena nikmatnya mereka sholat. Ada di antara mereka dikena anak panah, berdarah, tidak bergerak. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang cuma karena gerah sedikit, enggak mau sholat malam. Digigit semut, sudah berhenti, konsentrasinya buyar semua. Yang lebih besar Anda atau semut? Hah? Lebih besar kita kan? Digigit ya sakit, ya sabarlah. Kecuali kalau kita lagi tidak sholat. Kalau lagi tidak sholat mungkin lain. Kita bisa memindahkan dia. Tapi kalau lagi sholat, terus kemudian gara-gara itu setan tunggangi satu ekor semut untuk supaya kita tidak khusyuk sampai salam, ini bagaimana? Kehilangan banyak pahala. Gitu. Makanya semua tempat, lokasi kita sholat memang sudah dibersihkan, diamankan. Kemudian baru kita sholat. Karena termasuk tambahan dan adab dalam bab sholat, kalau seseorang itu memperindah dan menambah kenyamanan tempat-tempat ibadahnya, sejadahnya sudah bersih, mukenanya sudah bersih, sudah dibubuhi minyak wangi, kemudian segala macam hal yang merupakan masuk dalam bab adab, itu nanti akan kita bahas insya Allah setelah selesai, karena bahasan kita tentang surga hari ini selesai ya. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk kembali ke kitab Minhajil Muslim. Kita akan lanjutkan bahasan kita, karena ini sebenarnya bahasan buku Rasulullah SAW cerita surga dan neraka ini pelengkap dari bahasan Minhajil Muslim. Pada saat kita bahas tanda-tanda hari kiamat, mahsyar, juga tentang kematian dan nikmat dan azab kubur, di Minhajil Muslim tidak disebutkan surga dan neraka. Makanya kita pindah ke buku ini. Dan ini pasal terakhir kita dalam masalah surga dan neraka ini. Dan saya tetap berharap Bapak Ibu sekalian, buku ini harus selalu dijadikan sebagai rujukan untuk dibaca, bukan hanya pada saat kita taklim saja, sebelum tidur review lagi kembali, baca tentang neraka atau merasa futur. Futur itu kayak orang yang lemah lagi imannya. Buka buku ini, baca tentang neraka, baca tentang surga, janji-janji Allah, itu sangat bagus ya. Sangat bagus, sangat membantu kita sebenarnya untuk kembali mengingat akhirat. Karena beriman tentang akhirat ini sangat besar manfaatnya. Luar biasa. Orang kalau mendahulukan akhirat dan selalu tahu kalau akan ada alam akhirat sana, dia buka matanya sehingga melihat realita memang dunia akan kita tinggalkan. Karena sehebat apapun seseorang, sekuat apapun fisiknya, sesehat apapun dia, setinggi apapun jabatannya, tetap mati. Gitu. Itu faktanya, itu nggak bisa kita bohong, nggak bisa didustakan itu. Gitu kan? Dan semua yang kita kerjakan, sebagaimana ada hidup dan mati, akan ada hisab di sana, ada surga dan neraka gitu. Maka seseorang beriman tentang adanya akhirat sangat luar biasa membuat ketentraman jiwa. Karena dunia jadi kecil buat dia. Seberat apapun cobaan dia bisa laluin, gitu kan? Apapun sifatnya, oh dunia sebentar, udahlah saya akan laluin. Gitu. Udah kita akan laluin. Kita akan sangat semangat untuk mengejar akhirat itu. Dan kita akan menganggap dunia ini kecil, apapun yang luput dari kita tidak masalah. Tidak ada sesuatu yang masalah. Sampai para ulama salaf anggota tubuhnya pun dipotong, baginya kecil, karena ini tidak akan abadi kok. Dunia dia mati, nanti dikasih jasad yang baru di akhirat. Jadi orang beriman sangat luar biasa. Kenapa para sahabat bersemangat untuk pergi jihad, padahal bisa dicincang badannya, bisa ditusuk, bisa segala macam? Karena dia tahu, dia sangat yakin kalau ditusuk nanti saya akan menuju kepada kehidupan abadi itu. Dan semua yang dijanjikan ini pasti ada. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak bakal mungkin pungkiri janjinya, gitu kan? Uman asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam penyampaian? Enggak mungkin salah, enggak mungkin salah. Dan sudah pernah saya bilang, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian hanya kita lakukan dengan menikmatinya dan sabar sebentar. Mati masuk surga. Maksiat tidak usah dikerjakan. Enggak ada manfaatnya buat kita sama sekali. Dibenci sama Allah, dibenci oleh manusia, efek jerahnya besar. Lalu untuk apa? Toh juga setiap kemaksiatan yang dilarang itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang diperintahkan atau gantinya. Kalau Allah haramkan misal daging hewan tidak boleh dimakan, semuanya jenis hewan, Allah ciptakan miliaran hewan, lalu Allah berikan kita hawa nafsu mau makan daging, susah, memang berat. Tapi enggak, Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, ayam, kuda, kelinci, ikan, banyak gantinya. Lalu untuk apa kepada yang haram yang sedikit itu untuk apa? Khamar dilarang. Baik, ada gantinya susu, sirup, madu, banyak gantinya. Terus kenapa harus nyorot yang sedikit itu?
Itu. Sementara orang kalau lakukan kemaksiatan, Allah benci dan akan ada hukumannya, serta di mata manusia juga tidak disuka. Orang yang suka dusta, orang yang suka ganggu orang lain, sibuk mencari fitnah, apa aib-aibnya orang lain, memfitnah dan seterusnya, tidak ada orang yang suka. Kalau ada orang yang mendekat pun itu karena ada masalah dunia. Cuma kalau seandainya dia sudah bangkrut atau dia sudah tidak punya jabatan, orang semua menjauh dari dia. Tapi orang beriman, subhanallah, ada harta enggak ada harta, kalau dia orang soleh atau soleh, orang suka. Oh si fulan, oh itu masya Allah tuh orang soleh, orang suka. Allah subhanahu wa ta'ala berikan fitrahnya begitu. Sabar, sabar sedikit. Dan pernah saya jelaskan sabar itu dalam tiga hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Memang butuh sabar. Hadir di majelis ilmu, duduk 2 jam, 3 jam, sabar memang. Tapi efeknya kan besar, gitu kan? Kita puasa, sabar. 14 jam enggak makan dan minum. Tahan, sabar. Tahan, sabar. Kemudian kita sholat malam, sabar. Memang ngantuk, tapi bangun. Sholat, azan ke masjid, di rumah aja hujan, tapi sabar, jalan. Sabar, enggak ada sesuatu yang rugi kok, gitu kan? Sama yang kedua, sabar terhadap meninggalkan maksiat. Ada penawaran, semua kita pasti terlintas dalam hidupnya, penawaran berzina, penawaran bohong, penawaran riba, penawaran buat nota palsu, banyak itu pasti. Karena syaitan, musuh kita selalu menawarkan itu kepada kita. Tinggal kita sabar, tolak, jangan mau. Selesai. Apapun godaannya jangan mau. Komitmen, jalan. Oh ini Allah haramkan, saya enggak mau. Dan yang ketiga, sabar dalam semua cobaan. Apapun cobaan sehari-hari kita, sakit, gangguan orang, ghibah, sudahlah, anggap itu sebagai warna kehidupan. Sudahlah, kita lagi jalan macet, ya sudahlah, jalanlah, nanti akan jalan keluarnya ada kok. Kita ngoceh-ngoceh juga, macet tetap enggak bisa berubah. Ya. Sabar saja, nanti kita akan dapat jalan keluarnya. Kan gitu. Lebih baik orang menikmatinya, beda dengan orang yang tidak menikmatinya. Sudahlah, kok boleh hujan, ya sudah. Gerutu sampai ke rumahnya hujan, udah basah, ya, pikirannya jadi kalut, ya, memungkiri takdirnya Allah, banyak masalah. Yang ke-23, pasal ke-23, ahli surga melihat Allah yang maha suci dan maha pemurah. Surah nomor 75 ya, ayat 22 sampai ayat 23. Tapi seperti biasa saya akan bacakan dari awal surah, karena ini hampir kita bahas, sebenarnya bisa saya bahasakan mereview apa yang sudah kita pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kata Allah, aku bersumpah demi hari kiamat. Maksudnya itu pasti terjadi maknanya. Demi zatku, kata Allah, kiamat pasti terjadi. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku juga bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Pasti hari kiamat akan datang jiwa-jiwa orang yang menyesal. Kenapa dulu saya zina ya? Kenapa dulu saya bohong ya? Kenapa dulu saya mukul orang ya? Nyesal. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Setelah dia mati, dimakan oleh tanah, oleh rayap jasadnya, dia tidak akan kami bangkitkan, kami tidak satukan lagi. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Pastikan sebenarnya kami sangat berkuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Seketika pada hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan hadisnya itu. Allah akan turunkan hujan, kata Nabi SAW, yang akan menimpa tulang ekor kalian, dan kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya pohon dengan sangat cepat, tiba-tiba jadi besar, utuh semuanya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus, padahal dia sudah diingatkan ayat demi ayat, hadis demi hadis. Para muballigh, para dai, para ulama terus mengingatkan, sadarlah, janganlah, tinggalkanlah, kerjakanlah, terus diingatkan, tapi tetap tidak mau. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ia berkata, bilakah hari kiamat itu terjadi? Benar enggak itu terjadi kiamat? Karena ujung-ujungnya begitu sebenarnya. Kenapa enggak sholat? Kenapa enggak puasa? Kenapa enggak tutup aurat? Kenapa enggak gini? Kenapa enggak gitu? Sudahlah, nanti aja. Sama saja bahasa dia sebenarnya, menurut Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita, adalah dia sama saja mengatakan kiamat itu benar enggak sih terjadi. Lalu Allah ceritakan masalah kiamat. Fa'idha bariqal basar.
Pada saat itu mata akan terbelalak karena ketakutan. Pada saat dibangkitkan, baru sadar semua manusia di hadapan matanya terlihat. Wa khasafal qamar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, semua langit akan menjadi cerah semuanya. Mahsyar akan dihamparkan dan matahari akan sangat dekat, cuma berapa mil sebagaimana sudah pernah kita jelaskan di tanda-tanda atau terjadian kiamat. Wajumi asyamsu wal qamar, dan matahari juga bulan dikumpulkan. Kata sebagian ulama tafsir, dikumpulkan adalah disatukan. Bulan dan matahari menjadi satu. Ya. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Pada hari itulah baru manusia berkata, kemana tempat berlari ini? Mau lari kemana? Mahsyar, sebuah lapangan yang sangat luas. Kata Nabi SAW, berpasir putih. Dan semua manusia dibangkitkan berada di belakang nabinya. Kalla la wazar, sekali-kali tidak ada tempat untuk berlindung pada saat itu. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, hanya kepada Tuhan kalianlah pada saat itu tempat untuk kembali. Enggak ada lagi sudah. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan banyak ayat Al-Qur'an masalah kiamat, langit akan terbelah, kemudian malaikat-malaikat akan memenuhi langit, bagaimana mereka menggiring dan mengawasi manusia pada saat itu dengan jumlah yang sangat banyak. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itulah manusia akan diberitahukan apa yang pernah dia kerjakan yang lalu dan apa yang telah dia lalaikan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ada sebuah hadis dia disebutkan, kalau ada orang nanti datang hari kiamat, diberikan kesaksian, ini loh buku amalmu, saya enggak percaya. Ini malaikat yang menyaksikan, saya enggak percaya. Ini tembok, tanah, udara, segala, saya enggak percaya. Siapa yang kau percaya? Diri saya sendiri, ya Allah. Allah kunci mulutnya, lalu Allah buat semuanya bicara. Matanya bilang iya saya melihat, telinganya bilang iya saya mendengar, tangannya bilang iya saya menjamah, kemaluannya bilang iya saya menyentuh, kakinya mengatakan iya saya melangkah, semuanya. Setelah itu baru dia mengatakan, dalam Al-Quran diceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lima syahidtum alaina, kenapa kamu ini, kalian ini menjadi saksi buat diri sendiri? Apa jawaban anggota tubuhnya? Antakanallahu alladhi antaka kulla syait, Allah lah yang telah membuat kami berbicara, yang membuat segala satunya bisa berbicara. Jadi jangan bodoh teman-teman sekalian, jangan kita selalu bodoh menganggap kalau mata kita lihat haram, oh berarti saya tidak ada yang tahu, cuma saya sendiri. Nah, gimana cara? Mata itu fasilitas yang Allah kasih, gitu kan? Telinga itu fasilitas yang Allah kasih, dan dia sebenarnya kalau bukan karena Allah sudah tundukkan dan dia bisa bicara, dia akan menghardik kita. Gitu. Kau salah gunakan saya nih, kau akan membuat saya disiksa nanti oleh Allah. Sama dengan sebagian ulama mengatakan makanan dan minuman kalau bisa berbicara, maka dia akan mengatakan, kalau orang mukmin, saya berterima kasih, saya bersyukur sama Allah karena saya menjadi bagian dari tubuhmu. Dan kalau dia orang kafir atau fasik karena sudah terlanjur Allah tundukkan makanan dan minuman itu buat kita, akan berkata, kalau bukan karena takdirnya Allah, saya enggak sudi menjadi bagian tubuhmu. Jangan konyol teman-teman sekalian, semua anggota tubuh ini tidak ada andil kita sedikit pun di sepotong kulit kita, di satu lembar bulu alis kita. Apa andil kita di situ? Ada sesuatu di gigi kita. Kita cuma tahu pakai sebagai fasilitas. Bagaimana kita tidak sadari kalau ini ada pemiliknya? Hah? Apa andilnya Bapak Ibu sekalian di bulu mata kita satu lembar? Di satu lembar rambut kita? Gak ada sama sekali. Kita sama sekali gak ada. Semua orang cuma pakai fasilitas. Seperti mobil sudah siap tinggal starter jalan. Bagaimana kita gak menyadari kalau itu ada pemiliknya? Allah subhanahu wa ta'ala akan memang diminta pertanggungjawaban. Gunakan pada yang diinginkan oleh sang pencipta Allah, maka akan aman. Lanjutannya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi kalau kamu baca Al-Quran, pelajari dalam majelis ilmu, jangan buru-buru selesai, renungin supaya jadi panduan hidup, difahami. Itu kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya tanggung jawab kamilah mengumpulkannya di dalam dada muhai Muhammad dan juga orang-orang yang berusaha untuk menghafalnya. Sekarang Bapak Ibu, kalau saya sampaikan, saya cuma bicara, siapa saja di antara Anda kan bisa lakukan hal yang sama, datang bicara selesai, baca bukunya sampaikan gitu. Tapi yang membuat masuk ke dalam hati setiap orang di antara kita, termasuk saya sendiri sebagai yang menyampaikan ini, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kami yang menanamkan itu dalam hati-hati kalian dan membuat kalian pandai membacanya. Apa yang kita lakukan sebenarnya?
Dari mana Bapak Ibu bisa tahu rangkaian kalimat ini? Pasal 23, ahli surga melihat Allah. Hah? Kita bisa melihat dari mana? Kita bisa membaca dari mana? Kita bisa menyusun kalimat ini sehingga terbentuk kalimat bagaimana? Gitu kan? Sampai banyak dalam ayat Al-Quran diceritakan, وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, di perbedaan kalimat-kalimat kalian, bahasa-bahasa kalian, dan warna kulit kalian, postur tubuh kalian, ada tanda-tanda kebesaran kami. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan tersebut. Maksudnya kata ulama tafsir, kalau ada yang sedang membacakan Al-Quran di hadapan kita, seperti kita membahas sekarang dalam majlis ilmu, atau ada orang sedang membaca dengan terjemahannya, maka dengarkan baik-baik, ambil ilmu di situ. Thumma inna alaina bayana, kemudian nanti kami, menjadi tanggung jawab kami penjelasannya, kami akan jelaskan itu. Kamu enggak usah khawatir, tinggal belajar, akan sampai nanti pemahamannya ke dalam hatimu, mudah. Kalla bal tuhibbuna al-ajila, tapi sayangnya kalian selalu lebih mencintai dunia. Wa tadharuna al-akhirah, dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat yang abadi dan kekal. Ujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, gembira, karena hanya patuh saja, hanya beribadah dengan kenikmatannya. Orang beriman juga pakai mobil, alhamdulillah. Orang beriman juga punya rumah. Orang beriman juga makan dan minum. Orang beriman juga istirahat. Kalau orang beriman itu susah semuanya, itu mungkin lain. Enak kok, nikmat. Ila rabbiha nadhira, kepada Tuhannya lah mereka akan melihat nanti. Dan ini saksi bahasan kita sebenarnya. Ayat 23, 24, 22 sampai 23 dalam buku kita ini. Artinya salah satu fasilitas di surga nanti adalah kita melihat wajahnya Allah yang mulia. Ujuhun yawma idzin basira, dan wajah-wajah orang kafir, orang fasik pada hari itu muram, gelap, ketakutan. Tadhunnu an yuf'ala biha faqira, mereka yakin bahwasanya mereka akan ditimpahkan malapetaka yang amat dahsyat. Karena mereka sudah saksikan orang teriak, orang dilemparkan ke api neraka, gemuruh api neraka yang sangat besar. Sebagaimana sudah kita jelaskan semua di bab masalah neraka, masalah itu. Kalla idza balakatit taraqi, sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang, jangan tunggu maksudnya. Sekali-kali jangan kalian tunggu pada saat nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Kalau sudah mati, malaikat maut sudah datang lagi proses penarikan, baru mau nyesal. Saya sudah bilang fakta depan mata pasti mati. Dan orang teman-teman sekalian tidak tunggu ruangan ICU baru mati. Ya. Coba di sini yang sudah tahu rumah sakit, atau mungkin ada teman-teman kita dokter, berapa ruangan ICU di rumah sakit? Dua, tiga. Ada rumah sakit punya 10 ruangan ICU. Kenapa jumlahnya sedikit? Berarti orang yang masuk ICU sedikit. Lebih banyak orang yang di luar rumah sakit kan? Jadi jangan mengkhayal nanti saya masuk ICU baru mati. Enggak. Lebih banyak orang mati yang tidak masuk ICU. Banyak. Orang yang lagi cangkul sawahnya, orang yang lagi jalan. Ada orang keluar naik bus, satu bus jatuh di jurang, mati seketika, sehat semua. Enggak ada umum sama ICU itu. Jadi nanti berpikir, oh kalau ada kerabatnya masuk rumah sakit, lagi jenguk orang sakit, oh nanti kalau saya seperti ini baru saya mati. Enggak. Bisa saja kita lebih dulu mati daripada orang yang di ICU itu. Jangan terlalu banyak mengkhayal nih. Coba menutup mata kita dan hati kita dari realita lapangan. Ini enggak bisa nih. Jangan bohongi diri sendiri. Itu upaya syaitan mengelabui kita. Fakta ada Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Kata Allah SWT, kalla idza balagatit taraqiya. Jangan sampai tunggu kalau kerongkongan sudah terdesak dengan nafas, ditarik ruhnya. Wa qila marraq, dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkanmu? Ada yang bisa tolong kau sekarang? Malaikat akan bilang sama dia. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin pada saat itu dia akan berpisah dengan dunia. Dia sudah tahu dia akan mati. Wal taffatis saqu bis-saq, dan akan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah kalau malaikat maut sudah mencabut ruh karena tegangnya dia, maka kedua betisnya akan menjadi tegang, ya, mengeras.
ila rabbika yauma idinil masaq, dan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu akan dihalau, maksudnya di hari kiamat dibangkitkan, akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala saddaqa wala shalla, dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Qur'an, dan tidak mau juga mengerjakan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi selalu mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak dan sombong. Kalau diingatkan, kenapa enggak salat, kenapa enggak gini, ayah enggak usah tuh gampang, sombong ya. Aula laka faula, kecelakaan bagimu hai orang-orang kafir dan orang fasik, dan kecelakaan bagimu nanti. Thumma aula laka faula, kemudian kecelakaan akan menimpahmu, dan kecelakaan pasti menimpahmu, sampai 4 kali Allah ulangi. Kata sebagian ulama tafsir, bisa saja di ayat yang sebelumnya, di ayat yang 34 itu untuk dunia, kecelakaan akan datang di dunia untukmu, dan juga kecelakaan akan datang untukmu di akhirat nanti. Ayahsabul insanu an yutraka suda, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah dia dulu tadinya setetes mani yang hanya ditumpahkan ke dalam rahim? Bapak yang sudah tahu masalah spermanya yang segumpal, itu isinya ada miliaran sperma kecil. Sperma kecil itulah ya, yang lebih kecil dari debu yang kita jadi darinya. Dari mana asalnya? Dari situ saja. Apa yang mau disombongkan? Allah jelaskan masalah itu. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Semua manusia, siapapun kita, mau dia raja, mau dia tukang sampah, mau dia orang miskin, sama saja, semua sama sumbernya. Allah yang membuat beragam macam warna kehidupan itu. Sperma yang kecil, di kepalanya sperma yang lebih halus dari debu, ada lagi inti daripada sperma itu sendiri. Di situ manusia lebih kecil lagi. Kemudian sel telur juga lebih halus dari debu, melengket di rahim. Lalu sperma itu seperti mengetahui ada sinyal. Para ilmuwan cuma mengatakan ini seperti ada perintah rahasia yang entah dari mana dan sangat cerdas. Sehingga sperma bisa mengetahui di mana sel telur, kemudian berubah. Pada saat bertemu, ekornya sperma akan tercabut, karena kalau tidak dia akan merusak sel telur tersebut. Kemudian yang masuk cuma bagian kepala dan membuka sehingga inti sperma masuk, dan mulailah menjadi bergerak sel hidup. Kemudian mulai bergerak menjadi gumpalan darah, kata Allah. Thumma kana alaqa, alaqa ini lebih tepatnya adalah benda yang melekat dan sangat kuat. Karena begitu sperma sudah menemui sel telur, dia akan melekat sangat kuat, gitu. Sangat kuat di dinding rahim. Faja'ala minhu az-zawjaini adh-dhakara wal untha, dan Allah menjadikan dari kejadian seperti itu pasangan laki-laki dan perempuan. Lahir anak perempuan, lahir anak laki-laki, lalu kemudian Allah nanti pertemukan mereka dengan rasa suka, menikah, punya keturunan lagi. Begitu terus Allah jadikan ciptaannya. Apa yang kira-kira membuat kita masih memungkiri semua ini? Jelas ada penciptanya. Kira-kira setelah bahasan-bahasan seperti ini, apalagi yang membuat kita ragu, apalagi yang membuat kita tidak mau beriman? Padahal tinggal mudah, orang beriman itu dimanja loh sama Allah. Tinggal bangun tidur, kerjakan yang diperintahkan, dapat fasilitasnya, selesai. Mudah sekali. Dan syaitan itu mudah untuk dilawan. Dia gejolakkan, tolak, selesai urusan. Kita kalau mau azan, mau ke masjid, lalu syaitan bisikin, nanti aja, di rumah aja, enggak, saya enggak mau. Terus syaitannya bisa menjelma, mau cekik kita, jangan kau ke masjid. Enggak bisa buat apa-apa. Kamu berzina itu begini, itu cantik, itu gagah gini. Enggak, saya enggak mau. Terus mau jadi apa syaitannya? Mau ngapain? Narik-narik celana kita? Enggak bisa buat apa-apa kok. Gampang kan, tinggal tolak, selesai. Dan menolak maksiat ada pahalanya. Mengerjakan ketaatan ada pahala, meninggalkan dan menolak dosa ada pahalanya. Ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhir, ayat 40, alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang sudah menceritakan dan memperkenalkan dirinya tadi semua, dia yang menciptakan ini, dia yang menciptakan itu, dia yang begini, dia yang begitu, semua disebutkan. Itu mampu ya untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Jelas semuanya. Ya. Baik. Itu dari surah Al-Qiyamah, 40 ayat kita bacakan karena memang sangat berhubungan dengan bahasan kita sebenarnya, tapi saksi bahasan kalau orang-orang beriman di surga akan melihat Tuhannya, dan ini nikmat terbesar di surga. Kita dengarkan penyampaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan lihat Rabb kita pada hari kiamat? Atau apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW balik bertanya, "Apakah kalian kesulitan melihat bulan pada bulan purnama?" Kalau pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15, biasanya kita puasa Iyamul Bid, itu pasti kejadiannya bulan purnama, pasti. Sangat, bulan sangat besar, warnanya kekuning-kuningan, indah untuk dilihat. Kata Nabi SAW, "Kalian kesulitan enggak lihat bulan pada saat itu?" Maka para sahabat, "Tidak." Jelas sekali kok. Lalu beliau SAW, utusan Allah, menyampaikan kepada kita semua, "Apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak diliputi awan?" Kalau ada matahari sekarang kayak terang sekali, enggak ada awan yang menutupinya. Apa kesulitan untuk melihatnya? Maka jawaban para sahabat, "Tidak." Beliau menjawab, "Maka kalian akan melihatnya seperti itu juga. Kita akan jelas melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat." Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Syuhaib radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah yaqulu Allahu azza wa jall, turiduna syai'an azidukum, fayaqulun alam tubayyit ujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar, qala fayakshiful hijab, فَمَا أُعْتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلَىٰ هَذِهِ الْآيَةِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَ." Jika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, semoga insya Allah kita termasuk, maka Allah yang maha tinggi dan maha pemurah akan bertanya kepada ahli surga, "Apakah kalian menginginkan sesuatu sehingga aku menambahkannya untuk kalian?" Ada makna hadis yang lain, ada hadis yang serupa yang mirip dengan riwayat ini berbunyi, pada saat ahli surga sudah semuanya masuk ke dalam surga, termasuk penghuni surga terakhir dari neraka, jadi akan ada orang-orang mukmin namanya usatul mukminin, orang mukmin yang bermaksiat tapi tidak sempat taubat, timbangan amalnya nanti hari kiamat dosanya lebih berat, maka dia masuk ke neraka dulu disiksa gitu kan. Nah, orang-orang seperti ini nanti akan dikeluarkan semua. Kalau sudah keluar, ini Allahu alam berapa ribu tahun ini disiksa di neraka karena dosanya banyak gitu kan. Baik, kalau semuanya sudah keluar, ahli neraka, ahli surga pun dari neraka sudah keluar semuanya, di neraka tinggal orang yang kekal, orang munafik, orang musyrik, orang kafir. Tiga ini pasti kekal di dalamnya. Baik, mereka sudah keluar semua, maka Allah yang maha tinggi dan maha pemurah mengumpulkan ahli surga lalu bertanya, "Apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan?" Kata para ahli surga, "Ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau menyelamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga?" Ini riwayat lain tentunya ya. Kalau riwayat kita di sini dikatakan, jika ahli surga telah masuk ke dalam surga, bisa masuk semakna dengan hadis tadi yang kedua yang saya sebutkan, semua ahli surga walaupun yang lewat neraka dulu sudah masuk semuanya ke dalam surga, maka Allah bertanya kepada mereka semua secara serentak. Makna yang lain yang saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian adalah, berarti ahli surga di dalam surga sendiri yang sudah masuk dari awal ini sudah lama menikmatin fasilitas, sudah lama, karena menunggu orang-orang yang masuk ke neraka dulu tadi yang disiksa kemudian dibersihkan lalu dikeluarkan, baru Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, karena ini nikmat yang puncak yang Allah akan kasih, tapi akan merata, semua penghuni surga akan mendapatkannya termasuk yang lewat ke neraka dulu, gitu kan. Lalu ditanyakan, "Apakah kalian menginginkan aku menambahkan untuk kalian?" Mereka menjawab, "Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami?" Dan ini yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, bahwasanya orang-orang beriman nanti hari kiamat akan diwajahkan, akan diputihkan wajah mereka. Ada hadis yang lain, ada hadis yang berbunyi, bahwasanya akan keluar cahaya yang terang dari tempat-tempat wudu umatku, gitu kan. "Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami?" Maknanya mengeluarkan cahaya darinya. "Dan bukankah engkau memasukkan kami ke dalam surga?" Kami sudah masuk surga ini, nikmat apa lagi? Semuanya abadi, semuanya tidak pernah habis, semuanya kenikmatan. Dan semua sifat buruk seperti jenuh, bosan, dendam, iri, habis semua, enggak ada ini. Jadi sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi rasa itu. Kemudian Allah yang maha tinggi dan maha pemurah membuka tirainya, pemisah antara dia dengan hamba-hambanya. Dan kedua riwayat sama ini. Lalu Allah mengangkat hijabnya. Tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka. Maka semuanya mereka melihat Tuhan mereka. Termasuk orang yang sudah sekian lama menikmatin surga ini.
juga akhirnya melupakan semua itu, dayang-dayang, pakaian, makanan, lupa semua. Mereka lupakan semua gara-gara melihat wajahnya Allah yang mulia. Kemudian beliau membaca firman Allah, maksudnya Nabi SAW, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya. Makna daripada tambahannya adalah melihat wajahnya Allah yang mulia. Di dalam hadis yang kedua tadi yang saya sebutkan, penutupan hadisnya berbunyi kata Nabi SAW, tentu di buku kita tidak ada itu ya. Kata Nabi SAW, lalu semua penghuni surga mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Semoga insya Allah kita termasuk ini. Ya. Pasal ke-24, orang-orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya akan mendapatkan dua surga. Jadi, pernah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, kalau kita di surga insya Allah, seseorang mukmin akan memiliki banyak, mungkin bisa jutaan istana malah. Gitu. Karena memang ada hadis misal contoh, ini semua punya dalil. Setiap kali orang ke masjid dapat satu istana di surga, pulang dari masjid satu istana di surga. Kalau kita sholat lengkap subuh, duhur, asar, maghrib, isya, lima waktu sholat, terutama bapak-bapak ini ke masjid, kita punya 10 istana di surga. Ada hadis yang lain, siapa yang membaca kulullah ahad 10 kali dalam sehari, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Baik, apa ruginya baca ini? Berarti kalau kita baca satu hari 10 kali kita dapat satu istana. Kalau satu tahun 365 hari, 365 istana. Hah? Kalau kali 70 tahun umurnya, kan banyak sekali gitu kan. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ini ada makna, ada dua makna kata ulama hadis. Bisa bermakna kalau dia rutin jaga seumur hidupnya akan diberikan istana di surga. Atau memang setiap hari kalau sudah lengkap 12 rakaat itu, subuh 2 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, rutin dia jaga, maka setiap hari dapat satu istana. Kali 1 tahun 365 hari, kali 70 tahun atau 50 tahun dia hidup, berapa banyak istananya. Gitu kan? Makanya juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya nanti setiap orang yang rutin mengerjakan sebuah ibadah, dia akan dipanggil di setiap pintunya. Kalau dia jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dia sholat dari pintu sholat, puasa pintu puasa, sedekah pintu sedekah, haji pintu haji. Jadi setiap pintu gerbang besar, di dalamnya ada kem istana, gitu kan? Setiap jenis ibadah ada sendiri itu. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Jadi karena kita coba kerjakan semuanya, kata Nabi SAW, ada. Ada. Dan saya berharap kamu termasuk di antaranya. Jadi makanya jangan pilih-pilih ibadah. Dari saya cukup dengan sholat 5 waktu, tahajud gak usah. Ngantuk malam. Ya sudah, kehilangan sendiri. Untuk apa tidak dikerjakan? Kenapa tidak bangun? Gara-gara ngantuk. Masa nonton bola bisa begadang? Sholat tahajud gak bisa. Gak mungkin itu. Atau kalau ibu-ibu lagi mau melahirkan, bisa gak tidur? Orang sholat malam lebih penting daripada melahirkan. Lah iya. Walaupun memang melahirkan itu adalah proses melahirkan manusia, tapi sholat malam itu luar biasa fadilahnya. Kenapa waktu itu kita bisa gak tidur? Karena penyakit al-malas. Itu saja masalah. Ini harus dibuang ke lautan ini, malas ini. Baik. Bagi orang yang takut kepada Allah, jadi ada bedanya teman-teman sekalian antara orang yang beribadah kepada Allah karena itu perintah, sudahlah Allah perintah yang saya kerjakan. Dia tidak mengerjakan dosa karena tidak ada fasilitas dosa. Misal kayak di Saudi ada maksiat tapi tidak ada diskotik, tidak ada karaoke, tidak ada bar, tidak ada. Orang perempuan semua disuruh wajib pakai jilbab. Ada terjadi tapi itu sedikit sekali. Enggak ada fasilitas. Ada orang tidak berbuat dosa karena enggak ada fasilitas. Mungkin kalau ada dia bisa lakukan, gitu kan. Ini posisinya masih aman lah, gitu kan. Tapi ada orang punya kedudukan mulia. Dia mengerjakan ibadah, dia sholat malam, dia sholat 5 waktu on time, dia puasa, dia baca Quran, dia paksa dirinya berzikir, berbuat ibadah dikerjakan sama dia karena dia takut kalau sampai Allah enggak sayang sama dia. Ini berbeda ya. Dia mengerjakan karena dia mau mendapatkan cintanya Allah. Sama dengan dia tidak mengerjakan dosa, walaupun ada fasilitas, dia tahan dirinya, enggak mau. Karena dia takut kepada Allah. Jangan sampai tiba-tiba lagi zina, lagi riba, lagi apa, kemudian azabnya Allah turun. Ini namanya orang yang takut kepada Allah.
Ini punya kedudukan sendiri. Rasa takutnya itu punya nilai plus, dapat tambahan istana. Itu akan diberikan tambahan istana. Ini yang disebutkan oleh penulis ini pasal 24, orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya mendapatkan dua surga, sebagaimana sudah saya paparkan tadi. Beliau mengangkat firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 46 sampai 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainan tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang-orang yang takut saat menghadap Rabb-nya, tadi mengerjakan perintah karena takut sama Allah, takut Allah enggak cintai dia, gitu kan? Kalau dia berada di saf kedua atau ketiga, ketakutan. Bagaimana caranya saya enggak di saf pertama ini? Orang-orang di saf pertama sudah lebih dicintai sama Allah. Ada ketakutan itu, gitu kan? Ketinggalan sholat subuh, ya Allah, Allah sudah catat tadi orang-orang, orang-orang sudah pada melapor ke Allah nih, saya tidak hadir. Ketakutan. Ini namanya ketakutan karena Allah. Dia ibadah sebenarnya. Beda dengan orang yang sholat subuh di masjid atau enggak, ya sudahlah, enggak apa-apa, besok aja saya kerjain, biasa-biasa saja. Ini rasa takut ini punya nilai plus ya. Dia buat dosa, godaan besar, lawan, enggak mau, saya enggak mau, apapun konsekuensinya. Oh ini orang gagah, ini orang cantik, saya tergoda, enggak, saya enggak mau. Saya sudah bilang tadi, setan enggak bisa buat apa-apa kok, cuma bisik-bisikin, redam dia, lawan. Bisa, kita bisa kalau enggak mau. Cari aktif, kalau mau, kita aktivitas. Cara aktivitas yang lain insya Allah, baca isti'adah. Sibukkan diri dengan ibadah, insya Allah akan terjaga. Maka orang takut berbuat dosa karena takut Allah hukum, akan ada nilai sendiri. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Artinya, fasilitas di dalamnya bagus sekali. Semua kebutuhan kalian akan ada. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian mau dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir, dan sudah pernah kita jelaskan masalah mata air surga, gitu kan? Ada dua sumber mata air, ada mata air yang berada di sebuah tempat yang mengeluarkan air dan tertampung seperti wadah kolam kalau kita sekarang, tapi pinggiran-pinggiran kolamnya terbuat dari emas. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Bisa Bapak Ibu kembali ke pasal-pasalnya sendiri. Kemudian yang kedua ada mata air juga yang keluar di tempat-tempat khusus yang akhirnya keluarlah darinya lautan, sungai-sungai dan seterusnya yang mengalir ke istana-istana ahli surga. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian mau dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Yang dimaksud dengan berpasang-pasangan adalah ada pohon yang tinggi dan ada pohon yang pendek. Ini makna. Bisa masuk. Ada juga makna yang lain adalah buah-buahannya seperti kita lihat dalam satu buah-buahan atau satu tangkai, biasanya ada yang lonjong, ada yang lebih panjang, tidak semuanya sama bentuknya. Maka berpasang-pasangan dalam arti kata semuanya ada. Ada juga masuk maknanya adalah warna-warna dalam satu pohon. Pernah kita jelaskan di pohon bidara surga, yang seorang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, kenapa di surga ada pohon yang menyakitkan? Kata Nabi SAW, pohon apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, di sana ada pohon-pohon bidara. Pohon bidara tangkainya ada apa? Durinya, gitu kan? Itu menyakitkan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah akan mengganti di setiap durinya buah, dan buahnya memiliki beragam macam warna. Semua warna, dari kuning, dari merah, dari hijau, semua warnanya ada, gitu kan? Semua warnanya ada, dan masing-masing warna memiliki cita rasa tersendiri. Ini yang dimaksud dengan beragam macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Penyampaian baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim berhubungan dengan masalah ini adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin di surga sungguh memiliki sebuah kemah yang terbuat dari sebuah intan yang berongga, panjangnya 60 mil. Ya, panjangnya kema itu. Dia memiliki banyak kema. Pada setiap sudut terdapat istri-istri yang tidak bisa melihat orang lain. Jadi kalau dia memiliki beberapa orang pasangan, maka di setiap kema itu ada pasangannya istri sendiri dan tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak bisa juga saling melihat satu sama yang lain karena besarnya.
yang mereka dipergilirkan untuk orang mukmin. Juga ada dua taman yang bejana-bejananya terbuat dari perak dan segala isinya. Maksudnya minuman-minuman yang siap diminum di dalamnya. Serta dua taman yang bejana-bejananya terbuat dari emas dan segala isinya. Yang menghalangi mereka untuk memandang Rabb mereka hanyalah ridha'ul kibriya atau tirai keagungan pada wajahnya di surga Aden. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tirai yang tidak akan dilihat nanti kecuali tadi sebagaimana hadis sebelumnya kita sebutkan, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga baru kemudian diperlihatkan. Ada sebuah riwayat yang dikatakan maka Allah memudahkan ahli surga untuk melihat untuk melihatnya di setiap pagi dan petang. Selain dari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup kembali tirainya, dan itu tirai adalah tirai kemuliaan dan keagungan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal 25. Dan tentu bahasan kita ini sampai pasal 30-an ya, kalau tidak salah ya. Ya, pasal 30 nanti. Pasal 25, tinggi postur seorang mukmin di surga. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan tentunya, tapi saya sebutkan kembali hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan Adam menurut bentuknya, tingginya 60 hasta. Ketika dia menciptakannya, dia berkata kepadanya, pergilah, lalu ucapkanlah salam kepada golongan itu, yakni para malaikat. Lalu dengarlah salam penghormatan mereka kepadamu. Karena itu salam penghormatanmu dan salam penghormatan anak keturunanmu. Nabi SAW melanjutkan, lalu ia pergi lantas mengucapkan, Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan juga diberikan kepadamu dan rahmatnya Allah atau karunia-Nya akan selalu bersamamu. Lalu beliau melanjutkan hadisnya Nabi SAW, setiap orang yang masuk surga menurut bentuk Adam atau mengikuti bentuknya Adam AS, tingginya 60 hasta, bentuk tubuh itu terus-menerus berkurang sejak setelah penciptaan ini itu hingga sekarang. Maksudnya di dunia Adam AS 60 hasta, makin dekat kiamat makin pendek. Jadi memang manusia makin memendek postur tubuhnya. Makanya sekarang kalau ada orang tingginya 2 meter itu sudah kita anggap sangat tinggi kan. Kita kaget, kagum kadang-kadang. Atau mungkin 2 meter setengah. Kalau di zaman dulu itu kecil sekali. Nabi Adam AS 60 hasta ya. Berarti 27 setengah meter ya, tingginya alaihissalatu wassalam. Dan kita nanti di akhirat akan kembali dengan postur itu. Makna daripada potongan hadis terakhir ini dan akan terus berkurang sampai hari ini, maksudnya sampai menjelang kiamat, mereka terus akan memendek postur tubuhnya sampai nanti di akhirat dibangkitkan kembali dengan postur awalnya Adam alaihissalam. Pasal ke-26, keridhaan yang abadi. Di dalam surah Al-Imran, silakan dibuka surah Al-Imrannya, ayat 15. Ini tentu surah nomor 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, maukah saya beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan dunia kalian ini? Untuk orang-orang yang bertakwa, patuh kepada Tuhannya, pada sisi Rabb mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Yang kita garis bawahi, keridhaan Allah ini saksi bahasan. Masalah pasangan hidup sudah kita jelaskan dulu di sifat para wanita ahli surga. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Kemudian selanjutnya surah Al-Bayyinah, surah nomor 98 ya. Ayat 7 dan ayat 8. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladhina amanu wa amilu salihati ula'ikahum khairul bariyah. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk
Jadi kalau ada pemahaman teman-teman sekalian, oh, orang beriman itu buruk, orang beriman itu begini dan begitu, itu salah semuanya. Orang beriman adalah sebaik-baik makhluk. Kalau ada orang beriman satu yang pakaiannya kotor atau kata-katanya kasar, itu dia secara individu, karena Allah enggak pernah perintahin itu kok. Allah perintahin kebaikan, suruh bersih, suruh rapi, suruh baik. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Baik. Untuk lebih jelasnya kedua ayat ini kita akan bacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merincikan masalah kita, masalah ridhonya Allah itu. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli al-jannah, ya ahli al-jannah, fayaqulun labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik." فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله berfirman kepada ahli surga, wahai ahli surga. Mereka menjawab, kami memenuhi sebenarnya lebih tepat ya, kami memenuhi panggilanmu, wahai Rabb kami. Lalu Allah bertanya, apakah kalian sudah ridha? Sudah terima belum? Ridha ini maknanya kalau di Indonesia kan Bapak Ibu sekalian, di atas pemberian. Jadi gini, kalau ada orang butuh uang 1 juta, kemudian kita kasih, tanya dia, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Oh saya tidak ada kegiatan, saya cuma mau bayar utang 1 juta. Lalu kemudian kita memberikan dia 10 juta. Ini loh, 10 juta. Kamu ambil uang ini, jadikan sebagai modal. Maka pada saat itu karena seseorang diberikan di atas kebutuhan dia, dia akan ridho. Ridho ini penerimaan diikuti dengan kepuasan sepenuhnya gitu. Maka Allah tanya, apa kalian sudah ridho? Sudah puas gak dengan semua ini yang saya berikan ya. Maka mereka berkata ahli surga, dan ini menandakan ahli surga sudah sangat luar biasa iman mereka, karena mereka tidak memungkiri nikmatnya Allah ya. Mereka menjawab, apa alasan kami untuk tidak ridho? Padahal engkau telah memberikan kepada kami apa yang belum pernah engkau berikan kepada makhlukmu yang lain. Maksudnya para malaikat pun yang mulia, mereka bertugas. Setelah ahli surga masuk surga pun mereka masih menjalankan tugasnya ya, yang Allah SWT perintahkan. Mereka bukan menikmatin seperti kita. Jadi ada makhluk Allah yang tidak mendapatkan. Hewan-hewan mereka tidak masuk ke surga. Tumbuh-tumbuhan ya sudah. Fasilitas selama di dunia sudah selesai. Walaupun hewan-hewan dibangkitkan nanti di mahsyar, kemudian akan dihisab, kenapa tanduk hewan yang bertanduk menanduk temannya yang tidak bertanduk gitu kan. Tapi sebagian ulama mengatakan setelah itu Allah SWT sudah hilangkan mereka, enggak ada lagi dibawa ke surga gitu kan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, aku akan memberikan kepada kalian yang lebih baik daripada itu. Mereka bertanya, wahai Rabb kami, wahai pencipta kami, apakah, adakah sesuatu yang lebih baik daripada semua ini? Udah luar biasa nih yang kau berikan kepada kami. Maka Allah menjawab, aku menghalalkan atas kalian keridhaanku dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa, karena Allah tidak akan marah lagi. Dalam sebuah riwayat lain kata Nabi SAW, maka semua penghuni surga senang dan ketahuilah penghuni surga tidak akan berbuat kesalahan. Nanti di surga kita tidak akan buat kesalahan, walaupun Allah ridha, walaupun Allah membebaskan kita mengerjakan apa saja, ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, karena orang sudah tahu Tuhannya, orang sudah jelas bagi dia gitu kan, segala macam fasilitas sudah enggak ada lagi keburukan-keburukan. Termasuk pasal yang sangat penting adalah kita terus menekankan masalah pentingnya ya pemahaman abadinya seseorang di surga. Jadi teman-teman sekalian, ini penting sekali. Memahami tentang kita akan abadi itu penting. Karena tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi masa tua, tidak ada lagi sakit, enggak ada lagi gangguan orang. Disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya surah Al-Kahfi ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak akan berpindah darinya. Jadi pasti akan masuk surga dan abadi di dalamnya. Dan ini abadi satu hal yang luar biasa. Kita di dunia selalu ditekankan, jangan terlalu pikir dunia karena ini tidak abadi.
dulu bapak-bapak, maaf, atau ibu-ibu yang sudah sekarang berumur, mungkin kita juga semuanya lah, kita masih ingat pada saat kita masih kecil dulu. Bukankah kita dulu masih kecil, kita tahu, masih anak-anak, dan kita bermain, masih ada kenangan yang terlintas di benak kita. Beda enggak keadaan kita sekarang dengan keadaan dulu? Dari sisi kualitas kulitnya, penglihatan matanya, pendengarannya, dan seterusnya, itu berbeda. Rambutnya, gitu ya. Berbeda semuanya. Tapi dia, itu kenapa? Karena ada prosesi itu. Ada prosesi tidak abadinya kita di dunia. Abadi ini berarti tidak berubah rambutnya, tidak berubah kulitnya, tidak berubah, semuanya tidak berubah. Abadi, dia akan kekal seperti itu. Ya, selamanya. Begitu masuk surga, begitu keadaan kita, begitu selamanya. Enggak ada kematian, enggak ada perubahan, selama-lamanya. Makna kata penulis ini, la yabguna anha hiwala, mereka tidak memilih yang lain dan tidak ingin berpindah darinya. Makna daripada ayat Al-Quran tadi. Dalam hadis Nabi SAW, pada saat menafsirkan surah Al-A'raf ayat 43, riwayat Imam Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-janna yunadi munadin inna lakum an tashihu fala tasqamu abada wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada wa dhalika qawluhu azza wa jal wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun." Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, seorang penyeru dari malaikat akan mengeraskan suaranya dan semua ahli surga mendengarkan, "Sekarang kalian senantiasa sehat dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Sekarang kalian akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Sekarang kalian akan mudah dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Dan sekarang kalian bersenang-senang dan tidak putus asa selama-lamanya." Itulah makna daripada firman Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah, surah Al-A'raf ayat 43. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Nikmat apa lagi teman-teman sekalian? Ini tinggal tunggu tak patuh, mati, masuk surga. Dapat semua nih. Ini teori syar'i, sesuatu yang pasti. Enggak ada yang bisa membantah itu. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah." Fayunadi munadin ya ahlal janna fayashraibuna wa yandurun fayakul hal ta'rifuna hadha fayakulun na'am hadha al-maut wa kulluhum qad ra'ahu thumma yunadi munadin ya ahlal nar fayashraibuna wa yandurun fayakulun hal ta'rifuna hadha fayakulun na'am hadha al-maut wa kulluhum qad ra'ahu fayuzbahu bainal jannati wan nar thumma yaqulu ya ahlal janna khuludun bila maut wa ya ahlin nar wa ya ahlan nar khuludun bila maut thumma qaraa wa anzirhum yawmal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Pada hari kiamat kelak, kematian akan didatangkan dalam rupa seperti domba yang belang. Lalu sang penyeru menyeru dari malaikat, "Wahai ahli surga," mereka melihat dalam keadaan takut karena suara itu didengar oleh semua penghuni surga. Lalu ia bertanya, "Apakah kalian mengenal ini?" Diperlihatkan tadi bentuk kematian yang berupa seperti domba belang. Mereka menjawab, "Ya, ia adalah kematian." Dan mereka pun melihatnya. Kemudian diserukan, "Wahai ahli neraka," mereka pun melihat dengan ketakutan. Takut jangan sampai ada azab Allah yang baru yang akan menimpa mereka. Lalu ia mengatakan, "Apakah kalian mengenal ini?" Kata malaikatnya, mereka menjawab, "Iya, ini adalah kematian." Dan mereka melihatnya, maksudnya mereka sudah pernah melihatnya di dunia, sudah tahu itu. Lalu kematian disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian ia, si malaikat, berkata atau mengatakan, "Wahai ahli surga, kalian akan abadi dan tidak akan mati selamanya. Wahai ahli neraka, kalian abadi dan tidak akan mati selamanya." Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah surah Maryam ayat 39, "Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus
dan mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak pula beriman. Jadi pasal ini sangat mulia, menjelaskan kepada kita tentang masalah kekalnya seorang mukmin, dan ini berita gembira di kenikmatan yang juga abadi. 28, pasal 28, jumlah barisan ahli surga. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi, Buraidah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahlul jannati 20 wa 100 saffin. 80 minha min hadhihi al-umma wa 40 min sa'iril umam." Ahli surga itu terdiri dari 120 saf, sebanyak 80 saf di antaranya dari umat ini dan 40 saf dari seluruh umat. Dan ini berita gembira teman-teman sekalian, bahwasanya kita ini umat Muhammad SAW mayoritas penghuni surga. Ini luar biasa ini ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kami pernah bersama Nabi SAW lalu beliau bertanya, apakah kalian ridha menjadi seperempat penghuni surga? Jadi kalau penghuni surga sekian jumlahnya, seperempatnya kalian, maka kami menjawab, iya tentu ya Rasulullah. Beliau menjawab, bertanya lagi, apakah kalian ridha kalau kalian menjadi sepertiga ahli surga? Maka kami pun menjawab, iya. Beliau SAW berkata lagi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuh ahli surga. Hal ini mengingat surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Tidaklah kalian berada di tengah kaum musyrik, melainkan seperti sehelai rambut putih di atas kulit sapi hitam, atau seperti sehelai rambut hitam di atas kulit sapi merah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mayoritas penghuni surga. Dan alhamdulillah, ini berita gembira, gitu kan? Ini berita gembira. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang dikatakan yang berbunyi, sudah pernah kita jelaskan di masalah neraka ini, masalah bab syafaat, gitu kan? Akan dikeluarkan dari api neraka siapa yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kalimat la ilaha illallah, atau dalam hadis lain dikatakan dari keimanan. Yang ini berita gembira tentu saja, walaupun mereka disiksa dulu naudzubillah ya. Pasal ke-29, ahli surga yang masuk terakhir, dan ini disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, para sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Beliau balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan? Mereka menjawab, tidak wahai utusan Allah. Beliau bertanya lagi, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan? Maka mereka menjawab, tidak. Beliau bersabda lagi, seperti itu pula kalian akan melihatnya. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat lalu diperintahkan, siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutilah sesuatu itu. Siapa yang sembah berhala, siapa yang sembah pohon, siapa yang suka hidup dengan jimat, maka ikutilah semua yang kalian sembah itu. Lalu diperintahkan, siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sesuatu itu. Kemudian di antara mereka ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti tagut, atau sesembahan selain Allah, semua yang disembah selain Allah pokoknya, pohon, batu dan seterusnya. Dan tinggallah umat ini yang di dalamnya terdapat kaum munafik. Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman, akulah Rabb kalian. Mereka menjawab, kami tetap di sini hingga Rabb kami datang kepada kami. Ketika Rabb kami datang, maka kami mengenalnya. Lalu Allah datang kepada mereka seraya mengatakan, akulah Rabb kalian. Mereka mengatakan, engkau Rabb kami. Lalu dia menyeru, dan sirat atau titihan diletakkan di antara dua daratan jahannam. Akulah rasul pertama yang menyeberangkan umatnya. Di sini sampai sini dulu kita perlu perbaikin. Ya. Allahu alam, yang saya lihat dari lafaz hadis ini ada kesalahan di terjemahan, sehingga yang dimaksud di sini adalah nanti akan ditinggalkan dan tinggallah umat ini dan di dalamnya terdapat kaum munafik. Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman. Yang dimaksud di sini adalah Allah datang kepada orang-orang beriman. Jangan difahami orang munafik ya. Orang-orang beriman. Karena kalimat munafik tadi itu adalah disebutkan orang-orang beriman dari umat ini dan diantaranya ada orang-orang munafik. Lalu pada saat itu kata Nabi SAW, akulah rasul pertama, utusan Allah yang menyeberangkan umatnya di atas sirat, dan tidak ada seorang pun pada hari itu yang berbicara kecuali para rasul.
Ucapan para rasul pada hari itu ialah, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Di neraka Jahannam terdapat besi-besi runcing seperti duri Sa'dan. Jadi ada satu pohon, durinya itu seperti pedang bentuknya, tajam sekali, gitu kan. Dan kalau pedang biasanya satu sisi saja tajam, ini enggak. Kiri kanannya kalau disentuh tajam, biasanya kan duri bagian atasnya, ini enggak. Semua batangnya itu tajam semuanya. Apakah kalian pernah melihat duri Sa'dan? Mereka menjawab, iya. Beliau melanjutkan, iya, seperti duri Sa'dan, cuma tidak ada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui, yang menyambar manusia tergantung pada perbuatannya, maksudnya yang lewat di atas sirat, dan sudah pernah kita jelaskan ini. Maka orang-orang yang harus masuk neraka dulu akan disambar oleh duri itu. Di antara manusia ada yang binasa karena amalnya, ada pula yang dihinakan lalu selamat. Yang binasa karena amal, maksudnya amal buruknya ya, dia kafir, dia banyak berbuat dosa, maka dia binasa masuk neraka. Ada juga orang yang dihinakan lalu selamat, maksudnya dia bisa bermakna seperti yang saya pernah sebutkan, kalau ada orang ditimbang di timbangan amalnya hari kiamat, maka dia kalau amal buruknya misalnya 1000, amal solehnya 900, maka dia butuh minimal 101 pahala untuk menyelamatkannya. Lalu datanglah orang-orang yang memberikan syafaat untuk dia, sehingga akhirnya dia dapat 101 pahala tambahan, selamat dia. Dengan satu pahala selamat masuk surga. Tapi karena tadinya sebenarnya kalau tidak ada yang bantu, dia harus masuk neraka dulu. Ini yang dimaksud dengan makna, ada pula orang yang dihinakan, dia sebenarnya terhina bisa masuk neraka, tapi akhirnya selamat. Ini bisa bermakna ini, karena dia dapat syafaat, dia ditolong. Makna yang lain adalah orang-orang yang sudah terlanjur masuk neraka karena beriman dikeluarkan melalui syafaat orang-orang yang beriman. Hingga ketika Allah hendak memberi rahmat pada siapa yang dikehendakinya dari ahli neraka, maksudnya Allah keluarkan mereka, maka Allah memerintahkan para malaikat agar mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah. Lalu para malaikat mengeluarkan mereka dan mengenali mereka lewat bekas sujud, karena Allah mengharamkan pada neraka untuk melahap bekas sujud. Akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah hangus terbakar. Lantas disiramkan kepada mereka air kehidupan, sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di aliran air. Kemudian Allah selesai mengadili di antara para hambanya, dan masih ada satu orang yang berada di antara surga dan neraka. Ia adalah penduduk neraka yang termasuk yang terakhir masuk surga. Ia menghadapkan mukanya ke arah neraka lalu mengatakan, wahai Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka karena baunya menggangguku dan apinya membakarku. Lalu Allah bertanya kepadanya, akankah bila aku melakukannya, kamu tidak akan meminta selain itu? Ia menjawab, tidak, demi keperkasaanmu. Ia pun berjanji kepada Allah, lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Ketika ia menghadap ke arah surga, ia melihat keindahannya, maka ia diam sejenak. Kemudian ia mengatakan, wahai Rabb, sampaikanlah aku di pintu surga. Allah mengatakan, bukankah kau telah janji tidak akan meminta selain yang telah kau minta? Ia mengatakan, wahai Rabb, aku tidak menjadi makhlukmu yang paling celaka. Maksudnya, aku tidak mau celaka ya Allah, sampaikan di situ. Allah bertanya, akankah bila aku memberikan hal itu kepadamu, kamu masih meminta selainnya? Maka ia menjawab, tidak, demi keperkasaanmu, aku tidak meminta selain ini. Ia pun berjanji kepada Rabbnya, lalu Allah menyampaikannya di depan pintu gerbang surga. Ketika sampai di pintu surga, ia melihat keindahan berikut isinya, berupa kesenangan dan kegembiraan. Maka ia diam sejenak, lalu ia mengatakan, wahai Rabb, masukkanlah aku ke dalam surga. Allah menjawab, kasihan engkau wahai manusia, betapa engkau ingkar janji. Bukankah engkau berjanji berkali-kali kepadaku untuk tidak meminta selain apa yang telah engkau minta? Ia mengatakan, wahai Rabb, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling celaka. Allah pun tertawa kepadanya, kemudian mengizinkannya masuk surga, seraya mengatakan, berangan-anganlah. Ia pun berangan-angan, hingga ketika terputus angan-angannya, Allah mengatakan, itu akan kau dapatkan. Seperti angan-anganmu, kau akan dapat. Itu akan engkau miliki, atau itu untukmu, dan semisalnya bersamanya. Itulah orang yang terakhir dari ahli surga yang masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain, Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan masalah yang diungkapkan dalam hadis sahih, dikatakan akan keluar penduduk surga yang terakhir dari neraka. Ini tidak ada lagi orang di neraka selain dia.
Kemudian dia keluar dalam kondisi berdiri jatuh, berdiri jatuh, dan sebagian tubuhnya mengeluarkan asap karena hangus. Sudah sekian tahun disiksa, gitu kan? Sekian ribu tahun mungkin disiksa. Karena orang terakhir dari neraka. Kemudian dia berlari berusaha menjauhkan diri dari neraka. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, selamatkan aku dari neraka." Setelah dia jauh, dia mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu," sambil dia menunjuk ke arah neraka. Dari kejauhan Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah memperlihatkan untuknya sebuah pohon yang dia lihat ada rindang, seperti kalau kita lagi panas sekali, kemudian kita temukan ada pohon yang rindang, kita bisa berteduh sebentar, rasanya nyaman. Orang ini ribuan tahun tidak pernah merasakan kenikmatan. Karena memang kenapa saya katakan ribuan tahun, ada firman Allah kan yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaumi inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Nanti kita hitung waktu dunia, kata Allah, satu hari di waktu akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Ini. Jadi memang kalau dia satu hari waktu akhirat masuk ke neraka berarti 1000 tahun. Dan ini orang paling terakhir yang paling banyak dosanya. Maka dia berkata, "Ya Allah, sampaikan aku ke pohon itu." Karena dia tidak pernah lihat pohon yang bisa melindungi dia, menaungi dia dari siksaan ke siksaan 24 jam kalau waktu dunia. Maksudnya full dalam semua waktu yang dia akan pakai nanti di akhirat, semuanya siksaan. Enggak ada kematian, hangus, belang, bolong badannya, isi perutnya keluar, enggak mati, gitu kan? Semuanya. Maka dia merasa ini nikmat yang luar biasa. "Ya Allah, sampaikan aku ke pohon itu." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya, "Apakah kau akan minta yang lain?" Dia bilang, "Tidak ya Allah, pohon itu saja." Lalu Allah sampaikan dia ke pohon itu, dia merasakan nikmatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dia menganggap dia orang yang paling besar nikmatnya Allah padanya. Padahal ini orang paling terakhir masuk surga, orang semua sudah di surga gitu. Ya. Jadi saya sarankan jangan jadi orang ini. Gitu. Ya. Jadi orang yang dari awal masuk surga tanpa hisab, dan bisa kalau mau, asal mau ya. Karena banyak orang yang tidak mau tentunya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, Allah setelah dia puas dengan naungan pohon itu memberikan kepada dia pohon lebih besar, ada buah-buahannya, ada airnya. Lalu kemudian dia pun meminta, dia mau minta sama Allah, dia malu, tapi dia tergoda melihat buah-buahan ini, tadi cuma pohon, ini ada buah, ada air. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, aku memohon ya pohon dan buah itu serta air, dan saya tidak minta yang lain." Kata Allah, "Apa kau yakin kau tidak minta yang lain?" Dia bilang, "Tidak." Maka Allah pun menyampaikan dia pohon tersebut, dia makan, dia nikmatin airnya segala macam, dan dia menganggap dia orang yang paling besar nikmat Allah padanya. Kemudian setelah dia puas, Allah Subhanahu wa taala dari kejauhan membukakan baginya pintu gerbang surga. Tercium olehnya bau wangi surga. Lalu dia lihat orang-orang surga pakai baju sutra, luar biasa fasilitas istananya, kenikmatan yang abadi, luar biasa. Dia meminta sama Allah tapi dia malu. Dia sudah janji tadi tidak minta yang lain, cuma surga. Maka dia bilang, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga-Mu dan aku tidak akan minta yang lain." Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai anak Adam, sungguh kau tidak pernah puas dengan apa yang aku berikan. Apakah kau ridha kalau aku memberikan untukmu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia?" Maka dia mengatakan, "Tentu hai Tuhanku, aku ridha." Raja terkaya dunia siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Enggak ada lebih kaya dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Kalau mau kemana-mana, mau ke singgasana dari ranjang tidurnya saja, angin yang bawa, enggak injak tanah lagi. Ini. Alaihissalam. Luar biasa kelebihannya. Istananya dari kaca, segala macam jin semuanya bisa tunduk dengan dia. Hewan-hewan bisa ngerti bahasanya. Maka Allah SWT mengatakan, "Apa kau ridho kalau aku berikan kamu yang dimiliki raja terkaya dunia?" Dia bilang, "Aku ridho hai Tuhanku." Maka Allah mengatakan, "Dan engkau akan dapat yang serupa dengannya." Double. Dia mengatakan, "Aku ridho hai Tuhanku." Allah bilang, "Kau akan dapat serupa dengannya. Aku ridho hai Tuhanku." Sampai 10 kali. Karena gembiranya sudah 10 kali, 10 kali yang dimiliki Raja Sulaiman alaihissalam ini luar biasa. Ya. Maka kata dia, "Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Karena gembiranya dibalik sama dia. Lalu Nabi SAW tersenyum menyampaikan hadis ini sampai urat leher beliau terlihat alaihissalam. Dia berita gembira. Ini nikmat orang yang paling rendah di surga. 10 kali lipat yang dimiliki raja terkaya dunia. Bagaimana dengan orang yang dari awal masuk, bagaimana orang yang masuk surga tanpa hisab, yang surga Firdaus yang luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, enggak ada orang yang masuk surga dengan amalnya, amal hanya menentukan derajat, tapi dengan rahmat Allah, termasuk anda ya Rasulullah, termasuk saya, kalau bukan karena Allah menyelimuti saya dengan rahmatnya, maka tentu juga tidak bisa dapat, semua masuk dengan rahmatnya Allah.
Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus, karena dia tempat tertinggi di surga. Kita mungkin tidak bisa mengukur amal kita yang sedikit dengan surga Firdaus, tapi rahmatnya Allah, ngerengek sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, surga Firdaus, ya Allah, Allah Maha penyayang, Maha pendengar, tinggal minta saja dikasih. Jadi jangan mau masuk surga pas-pasan, masuk surga yang luar biasa, sekalian minta, gitu kan? Walaupun sebenarnya orang yang paling rendah di surga seperti ini nikmatnya. Pasal terakhir kita dalam masalah surga, dan alhamdulillah yang telah memudahkan kita menyelesaikan buku ini, semoga tinggal Allah mudahkan kita mengamalkan isinya. Keadaan surga lebih dari yang digambarkan. Allah dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, pada saat menjelaskan surah As-Sajdah ayat 17, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, a'dadtu li 'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar misdaqu dhalika fi kitabillah fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah berfirman, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah berfirman, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Saleh mengerjakan semua perintah, tinggalkan larangan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati manusia. Bukti hal tersebut terdapat dalam kitabullah yang berbunyi dalam surah Sajdah ayat 17, seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam hadis Bukhari yang lain, Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tempat sapu tangan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan kalau kita miliki dunia dan seluruh isinya. Orang memiliki Rawamangun saja ini sudah luar biasa dianggap kaya, ya. Tuan tanah di Rawamangun, apalagi kalau Jakarta Timur, apalagi kalau seluruh Jabodetabek, apalagi kalau seluruh Indonesia, apalagi kalau seluruh dunia. Tempat cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isi. Tempat cemetinya saja, gitu kan. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh tali busur salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada segala yang diterbiti dan diterbenami oleh matahari. Makna yang lain adalah tali busur, ada hadis saya menyebutkan, yang kalian gunakan di jalan Allah berperang, gitu kan, itu lebih baik daripada dunia, daripada terbitnya dan terbenamnya matahari. Bisa juga bermakna seperti awal hadis ini, kalau di surga akan ada tali busur seseorang, Allahu a'lam dia gunakan untuk apa, tapi yang jelas penyampaian Nabi SAW kita imani. Kemudian hadis yang lain riwayat Bukhari juga, Anas radhiyallahu anhu menuturkan meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, ahli surga yang paling rendah derajatnya untuk orang ya yang dilayani 10.000 pelayan. Hadis Bukhari. Tangan masing-masing mereka membawa 2 piring. 10.000 pelayan masing-masing bawa 2 piring. Yang satu terbuat dari emas, yang kedua terbuat dari perak. Berisi macam-macam makanan, buah-buahan, segala macam hal. 10.000 pelayan, berarti ada 20.000 piring. Dan dia bisa makan semuanya tanpa kenyang. Dia bisa nikmatin semua. Karena kita sudah sebutkan di surga tidak ada lapar, tidak ada kenyang. Orang makan karena kenikmatan. Inilah akhir dari apa yang berhasil dihimpun, kata beliau, tentang gambaran surga dari hadis-hadis yang sahih, dan aku memohon kepada Allah untuk menjadikannya sebagai pendorong untukku, kata penulis, dan untuk saudara-saudaraku kaum muslimin bersungguh-sungguh bekerja keras dan mengorbankan apa yang berguna, apa yang berharga, guna mendapat anugerah terindah tersebut. Demikian pula aku memohon kepada Allah agar memudahkan jalan untuk kami, memasukkan kita semua sebagai ahlinya, dan mengumpulkan kita di dalamnya bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya dia Maha Kuasa atas segala hal dan juga patut untuk mengabulkannya. Allahu a'lam.